Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk chapter 3 part 2 ni, kita akan ada kena belajar simultaneous equation. Dan yang kedua, kita akan belajar nodal analysis. Dan yang ketiga, kita akan belajar mesh analysis. Okay, simultaneous equation. Kita akan belajar simultaneous equation dulu. Sebab apa? Sebab simultaneous equation ni dia akan tolong kita solve nodal dan mesh analysis. So, apa benda simultaneous equation? Simultaneous equation. So, simultaneous equation ni actually equation lah, persamaan. So, contoh dia ada yang jenis 2 row dan ada juga yang jenis 3 row dan etc lah. Contoh 2 row. Kita ambil contoh yang ada dalam slide. Kalau kamu boleh refer dalam slide, ada 2x1 plus tak, saya tukar aku ni. (2x1 + 6x2 = 8). 3x1 + 6x2 = 2. So ni ada 1, 2. Ok, kalau 3 row kita akan ada tambah satu lagi lah. So saya akan tunjuk yang 2 row saja dulu. So macam mana kita nak solve masalah yang ada 2 row dan 3 row ni? So ada banyak cara. Dalam kes ni, example ni, saya guna ada 2 row sahaja. So untuk solve simultaneous equation, kita memerlukan cara nak solve ada 3. Satu, substitution. Saya akan tunjuk macam ni cara solve. First, by substitution. Second, by determinant. Dan yang ketiga, tak muat dah pula. So, tiga ialah by calculator. Kita go through yang by substitution dulu. Kita ambil contoh yang tadi. Contoh yang 2x1 + 6x2 = 8, 3x1 + 6x2 = 2 ni. Kita ambil yang contoh yang atas. So 2x1 + 6x2 = 8, 3x1 + 6x2 = 2. So ni row yang pertama, ni yang row yang kedua. Row pertama equation 1, 2 ialah equation 2.
So sebelum saya nak solve ni, saya terlupa nak beritahu tadi, simultaneous equation ni ialah kita nak solve, kita nak cari nilai x1. Kita nak cari nilai x1 dan nilai x2. So x1 berapa, x2 berapa. Dapat nilai tu maksudnya settle kita punya solution. So dalam case ni ada tiga jenis cara kita nak solve, nak cari x1. Solving simultaneous equation maksudnya nak solve x1, x2, kalau ada tiga row x3, kalau ada empat dia ada lagi lah x4. So dalam case kita ada dua row saja, satu, dua. So sebab tu x1, x2. Okay, ada tiga cara. Satu, substitution, determinant dengan calculator. So yang first ni saya tunjuk substitution. So by substitution, apa yang kita buat ialah kita try ambil satu equation, pilih salah satu, satu ataupun dua. Kita tinggalkan x ni seorang-seorang. Kalau kita ambil satu, kita tinggalkan x1 seorang-seorang. Kalau kita ambil 2, kita tinggalkan x2 seorang-seorang. Selalunya kita akan ambil yang 1 dahulu. So kita ambil from 2x1 tambah 6x2 sama dengan 8. Tinggalkan x1 seorang-seorang. So yang ini bawa ke kanan, 2x1 sama dengan 8 tolak 6x2. X1 sama dengan 8 tolak 6x2. Maka yang ni boleh bahagilah sebab 2 ni bawa ke kanan, dia darab, bawa ke kanan, bahagi. So 8 bahagi 2 tolak 6 per 2 x2. X1 dengan X2, X2 ni bukan X kuasa 1, bukan X kuasa 2 lah. Sebab dia ialah nak beritahu X1 ni entiti yang lain, X2 ni entiti lain, bukan kuasa. Okay, so sambung balik yang tadi, X1, maka X1 kita sama dengan 8 bahagi 2, 4, 6 bahagi 2, 3. So kita akan dapat 4 tolak 3 x2. So x1 ni memanglah kita dah dapat nilai dia. Contoh tadi saya kata kita nak solve x1 berapa nilai dia, x2 berapa nilai dia. Kita dah dapat x1 sama dengan berapa-berapa ni. Tapi ini bukan nilai yang betul sebab dia ada x2 kat sini. Kita nak nilai yang betul-betul nilai. Contoh kalau 12, 12. Kalau 10, 10. Dia tak ada x kat belakang. So yang ni bukan complete punya jawapan untuk x1 lah. So apa yang kita dapat kat sini ialah kita kena cari lagi. Kita cari x2 baru kita boleh solve x1. So macam mana nak cari x1 ni? Kita ambil pula tadi pada x1 from 1 ni, daripada from 1 kita dapat x1. So kita cari pula from 2. From 2 ialah 3x1 6x2. Nampak ada x1 kat sini. Kita nak cari from 2, kita nak cari x2. Kita nak tinggalkan dia seorang-seorang. So apa yang kita buat ialah kita boleh matikan x1 ni. Sebab apa? Sebab x1 ni kita boleh ganti x1 ini yang ada nilai ni ke dalam x1 ini. So ganti lah. 3 4 tolak 3 x2 plus 6x2 sama dengan 2. So 4 darab 3 darab masuk, darab masuk, 4 darab 3 12, 33 9x2 plus 6x2 sama dengan 2. So x1 dah hilang. Bila x1 dah hilang kat sini, yang tinggal hanya dah nombor dengan x2 saja. So 12 tolak 9 x kuasa 2 tak boleh sebab 12 dia tak ada x kuasa 2, x2. 9 ni ada x2. So
Dia bukan pasangan yang boleh ditolak. So 12 tak boleh tolak 9x. Tetapi negatif 9x ni boleh tambah dengan 6x2. Sebab dia ada x2 juga. So x2 dengan x2 boleh melakukan operasi tambah tolak. X2 dengan yang biasa tak boleh. Sama juga dengan x1. Kalau ada x1, x1 dengan x1 saja kita boleh tambah tolak. So apa yang kita buat ialah 12 negatif 9 tambah 6 x2 sama dengan negatif 9 tambah 6 jadi 3 lah. Sama dengan 2. So tinggalkan ni seorang-seorang, negatif 3x2. 12 ni positif kat depan, bawa pergi sana negatif 2 tolak 12. So 2 tolak 12 sama dengan negatif 3x2, 2 tolak 12 negatif 10. Negatif negatif boleh potong sebab sama. So yang tinggal 3x2 sama dengan 10. Maka x2 sama dengan 10 bahagi 3. 10 bahagi 3 sama dengan 3.33. So x2 kita dah dapat dah jawapan dia, 3.33. x2 dah dapat nilai. Tadi saya kata kita nak cari nilai x1 dengan x2. So x2 dah dapat nilai, kita kena cari pula x1. So x1 tadi dah ada, tetapi nilai dia tak complete. Dia ada x1 sama dengan 4 tolak 3 x2. Sekarang kita dah tahu nilai x2, ganti saja nilai x2 dalam ni, terus kita boleh dapat x1. So x1 sama dengan 4 tolak 3 x2. 4 tolak 3 x2 ni x1 yang tak habis tadi kita kira tu, ambil balik dia, kemudian masukkan nilai x2 ini ke dalam x2 yang ini. So kita akan dapat x1 sama dengan 4 tolak 3 3.33 sama dengan 4 tolak 9.99. maka x1 sama dengan negatif 5.99. settle. Itulah yang dinamakan cara untuk kita selesaikan simultaneous equation mengikut cara substitution. Kita ganti from 1, kita dapat x1, ganti substitute. Nah, merah ni bermaksud substitute, sebab itulah nama teknik ini, substitution. Substitute. Dah dapat substitute, kita dah dapat cari nilai x2. X2 nilai yang betul dah dapat, tak ada x belakang ni. Substitute lagi. Sebab itulah ada banyak kali substitute. Sebab teknik ni nama dia teknik substitution. Settle. Okay, so yang kedua ialah kita nak try pula cara determinant. Substitution dah settle. Settle substitution, kita test pula cara yang kedua iaitu determinant. Okay, determinant ni dia boleh solve. Kelebihan dia kat substitution ni, masalah dia, dia hanya cantik bila kita nak settlekan jenis yang ada dua row saja, iaitu ada dua jenis equation, ada satu dan ada dua. Maksudnya ada row satu dan row dua saja. Kalau tiga equation, tiga atau empat, dia jadi serabut, dia memang susah nak solve. So kelebihan determinant, dia boleh solve dua row, boleh solve tiga row, empat row. Etc lah. Okay, contohnya dia akan menggunakan apa kita panggil
Kalau dua row ni, asalnya empat row kita tak buat lah. Kita tak buat empat row, kita akan buat tiga saja. Kat peringkat kamu ni tiga saja. Okay, so kalau dua row ni kita panggil dia second order punya equation. Kalau tiga, yang ada tiga row, kita panggil dia third order. Okay, so kita try yang second order. Third row ni, yang tiga row ni, yang third order kamu try sendirilah dalam dalam nota pun ada. Okay, so kita nak tunjuk yang macam mana kita nak solve cara basic ya dulu. So contoh soalan tadi kita ambil balik yang tadi, sebab kita nak compare jawapan betul ke sama. 2x1, 6x2, 8. Contoh 2x1 tambah 6x2 sama dengan 8. Satu lagi 3, 6, 2. 3x2, sorry, 3x1 tambah 6x2 sama dengan 2. Double check balik. Okay, 3x1 dan 2 sama dengan 2. Okay, so ni second order sebab dia ada 2 row. Okay, second order, third order ni sama jugalah. Yang ni pun jenis second order sebab dia ada 1, 2. So cara determinan ni ialah kita menggunakan equation, menggunakan formula. Formula dia apa? Soleh, tak nak yang sini. Formula dia ialah dia akan menggunakan simbol determinan, iaitu lambang tiga segi. Dia ada tiga segi yang tak ada nombor, kemudian dia ada tiga segi yang ada nombor, macam ni. So nombor ni, yang ni memang tetap ada. Nombor ni bergantung kepada berapa row yang kita ada. Dalam kes ni ada dua row, so maka kita akan guna determinan 1 dan determinan 2 sahaja. Kalau kita ada satu lagi, 3, so kat sini kita terpaksa tambah lagi satu, iaitu determinan 3. So saya padam yang ni sebab kita tak pakai, sebabnya kita ada dua row sahaja. Okay, alright. So apa rumus dia? Rumus dia senang saja. Sebelum saya terlupa, determinan 1 ni digunakan untuk mencari x1. Determinan 2 digunakan untuk mencari x2. So kalau ada determinan 3, bermaksud dia nak cari X3. So dalam kes kita tak akan ada wujud X3 sebab hanya ada dua row sahaja. So rumus dia macam mana dia menggunakan determinan ni untuk cari X1? Rumus dia adalah X1 sama dengan determinan 1 bahagi dengan determinan. X2 sama dengan determinan 2 bahagi dengan determinan. Ini rumus kalau dua row ataupun second order kita panggil. So kita kena carilah determinan ni macam mana nak cari, determinan 1 macam mana nak cari, determinan 2 macam mana nak cari. Senang saja, contohnya kita ambil equation kita tadi balik. 2x1 tambah 6x2 sama dengan 8. 3x1 tambah 6x2 sama dengan 2. First, kita akan tengok. Jadi kita jangan tengok x1 ni, kita tengok kolom yang ada bernombor sahaja. Contoh kolom yang bernombor dekat sini, untuk geng x1 ini je. Untuk geng x2, dia punya nombor ialah depan ini. Untuk geng yang sama dengan ini nombor dia. Okay. So determinan
rumus bagi determinan, kita ambil dua dengan tiga, letak sini. Enam dengan enam, letak sini. Ya. Determinan satu, kita ambil jawapan yang ke belakang. Ambil jawapan yang kat belakang ni, kita isi 6 dengan 6 maintain, 2 dengan 3 tak maintain, tetapi kita ambil jawapan 8-2 ni kita ganti dalam ni. Sebab apa? Sebab dia 1, so maka 8 dengan 2 akan duduk dekat kolom 1, so 8-2. Determinan 2 pula, 2 yang kekal, 3 maksudnya yang ambil yang ni balik, 2, 3 maintain, 6 dengan 6 dia takkan kekal. Kita ambil jawapan yang kat belakang, letak dekat 8, 2. So sini berarti 2, okay. So ini cara kita letak determinan 1 dan determinan 2. So kalau ada 3, kita kena letak kat kolom 3 lah. Kalau ada 4, letak kat kolom 4. So macam mana nak solve dia? Kita kena buat darab silang. Contoh saya ambil yang ini ni, determinan biasa ni, kita darab silang dia. Contoh, dua darab enam tolak dengan enam darab tiga. So determinan untuk cari determinan 2 darab 6 tolak 6 darab 3. So 6 2 12, 6 3 18 sama dengan negatif 6. Sorry. Kemudian satu lagi ialah tu. Sama macam tadi, 8 darab 6 tolak 6 darab 2. 8 darab 6 tolak 6 darab 2. So 86 48 tolak 62 12 sama dengan ...36. Determinan 2 sama dengan 2 darab 2 tolak 8 darab 3. 2 darab 2 tolak 8 darab 3. So dia akan dapat 4 tolak 24 sama dengan negatif 20. So dah dapat nilai untuk tiga segi ni, kita masukkan saja ke dalam rumus ni. So maka x1 sama dengan determinan 1 bahagi determinan, ambil nilai determinan 1 36 per dengan determinan. Determinan ialah negatif 6. Kita akan dapat tak nak, sorry, saya buat tepi.
36 per dengan negatif 6. Nah, 6 ni negatif 6, 36 A ni, tiga segi satu ni 36, tulis saja dalam tu, kita akan dapat negatif 6. Maka X2 sama dengan determinan 2 bahagi determinan, determinan 2 ialah negatif 20. Negatif 20 per dengan determinan negatif 6. So jawapan akan dapat negatif 20. Bahagi negatif 6. Kita akan dapat 3.33 sebab yang ni boleh, yang ni boleh apa ni, kita buang dia sebab negatif-negatif boleh kita buang. 20 bahagi 6, 3.33. So jawapan dapat. Kalau kita check balik dengan substitution tadi, ni X1 negatif 6, X2 3.33, sama. Nampak X2 3.33 betul sama. X1 negatif 6 lah ni, negatif 5.99. Lebih kurang lari plus minus sikit sangat-sangat. So betul lah, determinan ni adalah salah satu cara yang kita boleh guna untuk solve simultaneous equation. So cara yang satu lagi ialah, yang ketiga, cara yang ketiga ialah calculator. Okay, so calculator lagi senang. So calculator lagilah senang. Kita hanya guna mode dalam calculator masing-masing. Contoh dalam saya, calculator saya FX570MS jenis calculator. Lain model, lain cara dia. So dalam 570MS ni, kita tekan mode 3 kali, kita akan cari mode yang bernama equation. Mode, cari mode equation, find EQN punya mode. Step dia ialah find EQN punya mode. Kemudian kita enter unknowns. Dia akan tanya kita unknowns ada berapa, 2 ataupun 3. Dia akan tanya kita. So kita jawablah. Depends 2 dengan 3 ni, depends soalan. So dalam kes kita, soalan kita tadi ada, contoh saya ambil soalan yang sama yang tadi, 268362. Kita pilih 2. Kenapa? Sebab kita hanya ada 1, 2. Sebab itulah kita pilih 2. So unknown ni, yang paling senang nak tengok, jangan tengok, bolehlah juga tengok, boleh tengok yang ni. Ataupun satu lagi, kita tengok, kita nak solve, kita nak cari, silap kat sini, ni kuasa 1. So satu lagi kita tengok, nak pilih 2 atau 3 ni. Satu tengok row 1, 2. Satu lagi kita nak tengok, kita nak cari X1 dan X2. So ada X1 dan X2. Maka yang ini pun 2. Okay. So pilih 2. Kalau jenis 3, kita akan pilih 3 lah. So kamu akan, dia akan minta pula kita isi nilai. Dia akan minta kita isi nilai
A1 berapa. Lepas tu dia akan minta B1. Dia akan minta A1, dia akan minta B1, dia akan minta C1. So, 1, satu lagi dia akan minta A2, B2, dan juga C2. So 1 ni bermaksud row 1. 1 bermaksud nilai yang 1. 2 ni bermaksud nilai untuk row kedua. So dalam kes kita A1, isi gunakan kalkulator A1 adalah 2, B1 adalah 6, C1 adalah 8, A2 ialah 3, B2 ialah 6, C2 adalah 2. Tekan saja kalkulator kita tu, terus akan keluar nilai. Isi semua ni, tekan, terus dapat solution. X1 sama dengan negatif 6, X2 sama dengan negatif 3.3 saja, 3.33. Settle. So cara, kalau kita tengok cara paling mudah sekali antara tiga-tiga ni ialah cara menggunakan kalkulator lah. So kita ada tiga jenis cara nak solve simultaneous equation ni. Ada cara substitution, ada determinant dan kalkulator lah. So paling senang antara semua ni ialah kalkulator. Kalau soalan tu dia tak nyatakan, dia tak state kita nak sila solve equation ini menggunakan kalkulator, kamu kena guna kalkulator. Ataupun kalau dia kata sila solve guna determinant, kena guna determinant. Kalau dia suruh solve guna substitution, kena guna substitution. Ataupun kalau dia tak beritahu apa pun, dia just kata sila solve simultaneous equation, boleh pilih di antara 1, 2 dan 3. So kalau saya akan terus pilih ketiga lah, terus akan dapat markah penuh. So itu saja untuk kelas simultaneous equation ni. So kita dah cover simultaneous equation. So minggu depan kita akan cover nodal analysis, kemudian mesh analysis. Itu saja.